Halo, halo, halo. Jam 4:30 sore. Jelang buka puasa. Mau anu guys, mau apa namanya? Mau mengantarkan. Ini mengantarkan banyak ya, cari takjil. Cari takjil, mengantarkan banyak. Yang sabar guys ya. Nah, dua apa mbak? Dendi, wes. Dua apa mbak? Kerjaan nak? Yo. Beli bahan buat rujak bodet. Ano? Rujak gobet adalah rujak kesukaan saya dan rujaknya harus saya jadi ya apa namanya itu loh guys, beli pencit tak oncai, tak kulitin ya, terus tak pasrah parut dengan serutan besar-besar ya. Terus kemudian menguang tuh. Terus kemudian nanas ya. Terus timun. Nah, terus bumbunya adalah saya itu pakai anu guys, pakai sana. Terus apa ya, itu saja buahnya tadi ya, boleh ditambah ya. Terus kalau bumbunya saya itu pakai guys, permanya lobong garam. Terus saya suka pakai terasi, tapi terasinya pakai terasi apa sih guys ya, terasi sasetan ya, bukan apa sih, bukan karena terasi yang ada di rumah, terasi itu bukan petis, punya petis ya enak, mana enak, tapi saya nggak punya petis, pokoknya apa yang ada di rumah itu guys. Terus tak ulek kacang goreng, tak ulek, tak lebukan ya, dihaluskan dengan ulek, terus ulek-ulek. Terus dikasih gula merah. Gula merahnya tak terus guys. Nah, bumbu sudah jadi satu ya. Sudah jadi bumbunya. Serutan sudah jadi. Kemudian tinggal masukkan bumbunya guys. Yo. Durung lho. Ya wis. Durung kok kon mudut. Ya wis.
nakes terlombain. Spesial di Moharto, kita hentikan tujuh kita kali ini. Salam.